Setelah dinyatakan sebagai pemenang, pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka Selatan terpilih akan segera dilantik. Pelantikan ini rencananya akan dilakukan secara virtual, mengingat saat ini eskalasi COVID-19 di Kabupaten Bangka Selatan meningkat. PLH Bupati Bangka Selatan, Ahmad Anshori, menyatakan dirinya ditunjuk sebagai PLH Bupati dengan tujuan mempersiapkan segala keperluan untuk melaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan terpilih. Anshori menyatakan saat ini pihaknya akan segera membentuk panitia agar persiapan pelantikan Bupati terpilih berjalan lancar. Ia mengatakan dalam pelantikan, selain dilaksanakan secara virtual bersama gubernur, pihaknya juga akan membatasi jumlah undangan dan tetap menerapkan protokol kesehatan karena situasi saat ini masih di tengah pandemi. Saya sebagai PLH, tugas utamanya adalah mempersiapkan sampai dengan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Jadi kalau informasi terakhir kami dapat antara 25 dan 26 Februari, artinya berjumpa seminggu lah kurang lebih. Besok Jumat kami akan persiapkan kepanitiaan itu, walaupun tidak diadakan, tapi kami akan siapkan segala sesuatu dengan koordinasi tetap dengan Biro Pemerintah Provinsi. Dan nanti lewat Biro Pemerintah Provinsi akan dapat informasi dari pemerintah pusat lewat Kemendagri. Jadi seperti itu. Kita intinya siap mempersiapkan itu. Memang dari catatan kita adalah karena suasana COVID saja. Mungkin jumlah audiennya tidak akan sebanyak yang biasanya kalau dia pakai tatap muka. Seperti itu. Dan rencana pelantikan itu virtual oleh Pak Gubernur di provinsi dan kita Kabupaten Makassar dan mungkin dengan Pak Gubernur akan berada di sini secara virtual. Selain itu, Anshori juga mengatakan pihaknya belum mendapatkan jadwal pasti, namun rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 25 atau 26 Februari tahun 2021. Dari Toboali, Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.